Usability Hub adalah platform penelitian pengguna jarak jauh untuk menjalankan tes pengguna dan survei desain. Usability Hub dirancang untuk menjalankan tes pada desain prototipe yang berbentuk gambar. Kita dapat menguji desain yang sudah kita buat pada prototipe tool seperti sketsa, Figma, atau Balsamiq. Untuk memulai memakai Usability Hub, kita tinggal mengunjungi situsnya seperti ini. Kemudian kita sign up. Di sini kita isi nama organisasi dan email kita. Atau kalau kita mau menjadi tester, kita klik di ini. I want to become a tester. Di sini ada dua pilihan. Ada di sini untuk menambahkan rekan kerja kita. Dan di sini untuk memilih plan kita, apakah free atau yang tahunan. Kemudian klik get started. Dan kita buat tes kita yang pertama. Di sini ada banyak pilihannya. Ada beberapa pilihan tes yang akan kita gunakan seperti first click test dan 5 second test, kemudian questions, kemudian design question, kemudian preference test, dan terakhir adalah navigation test. Di sini kita bisa pilih bahasa yang kita mau seperti bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dan bahasa yang lainnya. Kita di sini kasih nama untuk tes kita ya. Kemudian template-nya seperti apa? Di sini kita bisa membuat custom dari welcome test-nya ya. Misalkan kita bisa menambahkan instruksinya seperti apa untuk pengguna kita, dan tersedia pilihan platform yang akan kita gunakan. Di sini kita bisa mengupload desain kita atau prototipe kita, kemudian kita save dan kita preview seperti apa tesnya.